Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama, di sini kita akan melihat schedule Ayu Ting Ting hari ini, 5 Oktober 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Ayu Ting Ting akan hadir di Brodies, dan nanti malam Ayu Ting Ting juga akan hadir di Lapor Pak. Jadi untuk hari ini Ayu Ting Ting akan ada di dua acara, di Brodies TV dan juga Lapor Pak. Informasi ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official. Update jadwal hari ini, tetap semangat kakak, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan di sini juga ada tangan seseorang nih. Wah, tangan siapa nih kira-kira? Di sini ada tangan Ayu Ting Ting pemirsa. Lilia liut berebus vitamin pagi dulu. Ah, Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Mama Rempong, apa ini Ayu Ting Ting bahagia selalu kesayangan sama Pak. Hai. Papa siapakah ini ya? Jadi penasaran sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini karena akan memberikan informasi selanjutnya nih. Dari Muhtiara Cahyan 01 with Kakak Hesti Purwadinata. Kemudian juga dari Yudika Syari Fighting Ayuni. Dari sini ada Christopher Reji bersama Ayu Ting Ting yang katanya akan tampil di video YouTube-nya Kang Denny Cagur yang akan mengupas tuntas tentang kehidupannya sebagai hidronya Ayu Ting Ting. Dan akan ada sesuatu yang menarik nih dari kehidupan Ayu Ting Ting yang belum kita tahu. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa langsung aja nih ke channel YouTube-nya Kang Denny Cagur. Di channel ini Christopher Reggie selaku hidronya Ayu Ting Ting akan memberikan informasi-informasi yang belum kita tahu nih. Penasaran kan? Jangan lupa deh ya. Di sini juga ada cuplikannya sedikit nih mengenai perbincangan Denny Cagur dan juga Christopher Reggie. Hahaha, penasaran? Yuk kita ikuti ya. Dilansir langsung dari Yeni Murianti, bayaran hidro Ayu Ting Ting Christopher Reggie, yuk nonton di channel YouTube-nya Kang Denny Cagur. Bincang-bincang menarik antara Denny Cagur dan juga Christopher Reggie seputar bayaran hidro Ayu Ting Ting kepada Christopher Reggie. Dan di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan wah yang diajukan oleh Denny Cagur terhadap Christopher Reggie. Dan ternyata di sini Christopher Reggie dibayar sesuai dengan jadwal syuting Ayu Ting Ting. Jadi kalau dalam sehari Ayu Ting Ting ada 3 acara, jadi Krisna akan mendapatkan gaji 3 kali dalam sehari. Wow, banyak banget ya duitnya Krisna. Juga Denny Cagur bertanya kepada Krisna, Ayu Ting Ting pelit nggak sih? Dijawab ya langsung sama Krisna, sama sekali enggak. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang diberikan oleh Denny Cagur terhadap Christopher Reggie. Sama sekali enggak. Ayu Ting Ting pelit enggak sih? Sama sekali enggak. Ayu Ting Ting pelit enggak sih? Sama sekali enggak. Ayu Ting Ting pelit enggak sih? Sama sekali enggak. Ayu Ting Ting pelit enggak sih? Sama sekali enggak. Begitulah jawaban Christopher Reggie atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Denny Cagur mengenai Ayu Ting Ting. Yang penasaran langsung aja nonton di channel YouTube-nya Kang Denny Cagur. Pastinya sahabat semua akan lebih mencintai Ayu Ting Ting dan keluarganya nih. Dan ada informasi yang selanjutnya nih dari Kang Robi Purba, di mana di sini Bang Robi Purba mengatakan kalau Ayu Ting Ting jadi parfum, Robi Purba akan jadi botolnya. Saking sayang dan juga cintanya nih Robi Purba sama Ayu Ting Ting, rela ya jadi botol parfumnya Ayu Ting Ting. Semoga ya, mimin doakan yang terbaik deh untuk Bang Robi dan juga Ayu Ting Ting, semoga dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kalau Ayu itu parfum, aku mau jadi botolnya dong. Kalau Ayu itu parfum, aku mau jadi botolnya dong. Kalau Ayu itu parfum, aku mau jadi botolnya dong. Kalau Ayu itu parfum, aku mau jadi botolnya dong. Ada-ada aja ya Bang Obi. Semoga deh mimin doakan yang terbaik untuk Bang Robi dan juga Kak Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini masih berkenaan dengan hari ulang tahunnya Mom Ayu Ting, di mana di sini ada Christopher Reggie yang memberikan kado spesial untuk Mom Ayu Ting, sebuah bunga dengan rangkaian yang begitu indah dan besar.
Dan di sini Mom Aiting sedang menikmati buka puasanya yang dimasakin langsung nih oleh Ayah Ojak. Wow, sayang banget nih Ayah Ojak sama keluarganya. Sungguh cerminan ayah yang begitu menjadi panutan. Oke sahabat semua, ini informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nikmat banget ya masakin ibu ini. Buka puasa pakai kangkung, dadar telur, tempe, sambal. Nikmat deh. Sama ini nih ya, apa ya? Pepes jamur. Kasih ya. Ya, nikmat banget ya masakin ibu ini. Sama ini nih ya, apa ya? Terima kasih Nopilia Intan. Makasih ya. Makasih Nopilia Intan. Makasih semuanya. Terima kasih banyak nih Bunda Ajengnya yang punya catering ini, lihat Masya Allah Ajis. Bang Ajis makasih ya Bang Ajis. Wow, bikinan dia sih. Sayang, terima kasih banyak ya Allah, banyak banget ya Allah, makasih ya ya Allah. Suamiku tersayang, terima kasih banyak ya Allah, banyak banget ya Allah, makasih ya ya Allah. The last time I felt happy, it was this morning, because I met my... Hai semuanya, hari ini ada apa sih? Jangan lupa, saya cekan nanti malam jam 7 malam, ada lagi apa? Yes, pastinya Hotnet Prime, hanya di Net TV pastinya. Tapi gue tugasnya Rabu, kalian hari ini kan? Iya dong. See you good people tonight! See you! Botolnya dong. Buat kalian yang pengen tahu seperti apa perjalanan karir aku sebagai Hergu, dan ada sesuatu hal yang belum kalian tahu tentang Ayu Ting Ting. Kalian swipe up. Serius swipe up ya, kalian. Oke. Okay. Okay. See.